Jadi selamat atas soft launching dari aplikasi Noah. Dengan adanya Noah ini menjadi salah satu pilihan bagi para turis ataupun keluarga Labuan Bajo yang ingin menikmati keindahan kota Labuan Bajo dengan cara bersepeda. Dan ini pun menjadi salah satu gerakan dari masyarakat untuk bisa menikmati wisata tapi dengan meningkatkan kesehatan. Untuk MOU tadi seperti apa MOU-nya, Bang? Jadi dari Garuda Indonesia Labuan Bajo dan Noah kami membuat satu kerjasama di mana bagi para penumpang Garuda Indonesia akan mendapatkan special price atau harga yang menarik dari Noah dengan cara cukup menunjukkan boarding pass dan nanti sudah berhak untuk mendapatkan harga spesial tersebut. Pemda dalam hal ini melalui Dinas Kominfo sangat antusias ya dengan kegiatan seperti ini, apalagi ini dikerjakan oleh anak muda, anak-anak lokal. Jadi Pemda pada prinsipnya sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau misalnya ada aplikasi yang memajukan Manggarai Barat melalui pariwisata UMKM, Pemda sangat mendukung. Harapannya Bu ke depan seperti apa Bu? Ke depannya kami berharap akan ada banyak aplikasi-aplikasi serupa yang nanti bisa memajukan pariwisata, mempromosikan pariwisata dan memajukan perekonomian masyarakat-masyarakat kita melalui UMKM. Aba-aba ya. Dua. Semoga sukses selalu.